Oke, sekarang kita berada di kawasan Maliobasin, Maliobasin Tawau, Tawau ini ya. Macam Kalabakan pun dia juga. Maliobasin lah tempat yang memang famous tu. Yang memang famous dia ada macam bentuk besen yang hutan simpan sahabat ni lah. Jalan dia pun ada okey sikit lah daripada dulu. Dia nak gravel sikit, aku nak four wheel lah. Mantap. Dan dia dari KK papar tadi lah Kinarut, 7.5 jalan sampai sini sudah 10.5, ada 3 jam lah juga. Tidak juga jauh kalau ada guna kereta berkuasa tinggi lah, 4x4 lah. Boleh senang potong, boleh senang agak langgar lubang gitu. Inilah suasana Maliobasin. Maliobasin depan lagi lah, nanti saya akan rakam sambung cepat. Okey, sementara itu beginilah keadaan suasana di jalan Maliobasin ni lah. Masih seperti dulu, ada lubang juga, cuma ada mantap sikit lah. Jadi awal pagi ni ramai juga lah orang. Pokok-pokok sini tinggi-tinggi. Siapa yang suka travel memang best lah. Saya ini pergi Tawau, ada buat QC X-ray di situ. So saya video upload ini untuk YouTuber kita, adikku Sangai, Sangai Rafizi Acoy. Jadi kita tengok suasana dia. Cantik Maliobasin di depan tu, dah lama lagi rasanya. Ini keberapa sudah saya pergi ya. Dulu dengan kawan, sekarang saya driving sendirilah. Guna 4x4 Mitsubishi Triton yang baru itu. Tapi edisi ketiga. Ada yang atlet dengan yang yang atlet dengan nano. Prima dong panggil. Bukan Prima, Premium lah, Premium. Itu mantap sikit. Inilah suasana Maliobasin, jalan dia masih lagi. Nanti kita driving 4x4. Rakaman ni pun di atas kepala lah. Angkat tangan kita, set satu tangan sikit, bukan lanjut. Bukan kita laju-laju, kita slow-slow je. Sekadar. Ni kawan di depan ni lah, Maliobasin. Belum sampai lagi. Gini, sementara tunggu Maliobasin kita lalu. Ini dia punya suasana laluan ke sini lah, dari Keningau ke sini. Jabar sikit ada, tapi ada perubahan lah. Kebanyakan pekerja sini yang memang polis, staff yang Kementerian Perhutanan semua deh. Dia pastikan tak ada yang ceroboh tempat ni. Tipi bahaya sikit lagi. Apa? Kadang ada gajah lalu sini ya. Baru-baru ini viral gajah. Nggak tahu lah kalau di sini Maliobasin kan atau di Kalabakan. Dorong lalu. Banyak segerombolan gajah dengan anak-anak sekali. Mesti ada teknik melalui tempat tu, melalui berhadapan dengan gajah tu lah. Okay, agak bercabar ya. Kenapa gak powell jadi senang sikit. Okay. Tawau pun 190 km lagi. Kalabakan mungkin ada 100 lebih. Lalu wah, trailer kayu balak kali. Lalu sini. Ini lagi. Watashio, arigato gozaimasu ka. Cap Korea, ada pula Jepun. Aduh. Tak cabar ni foil ni. Okay. Melantun-lantun kita.
Gravel. Memang mantap. Kedepan evolusi kalau tidak habis kereta. Di sini ada pencawang telepon kali ini ya. Pencawang telepon. Jadi siapa di pedalaman sini? Oke, selkop Maxis saya pakai pun oke. Nah, lain di tinggi. Ada kintin lagi. Kintin. Itulah pencawang. Dia kuat masih. Maxis pun oke. DG selkom mungkin oke lagi. Sebab Sabah ni paling power DG selkom begitu lah. Kalau Maxis itu bandar biasa. Oke, jap lagi ada Olio Basin. Laluan dia sampai di depan. Oke, ini nama Olio Basin. Tempat laluan dia. Itulah, tapi dia nampaklah suri. Alright.